semuanya, selamat pagi, salam jumpa. Ketemu lagi kita di konten kita. Ada apa hari ini? Apa saja sih yang terjadi hari Jumat ini? Kita akan keliling, tapi sebelumnya saya sarapan dulu. Mandi, kemudian on the way. Sarapan kita adalah roti goreng dan apam teh panas. Jadi guys, inilah sarapan Sultan. Roti goreng isi kacang, kemudian apang. Di Jawa sih biasa disebut apeng ya kali ya. Ini apang kita. Dari tepung beras dicampur teh, enak banget pasti. Hari ini adalah kita ke pantai karena jam berapa itu? Jam 11 sampai jam 2 siang tadi badan meteorologi geofisika itu menghimbau kita menghindari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet katanya bahaya buat kulit, mata kalau tidak pakai pelindung. Makanya kita keluarnya sore-sore dan melihat kondisi di pantai yang ramai sekali. Ini namanya panen rumput laut guys. Rumput laut itu, ini rumput laut ya. Rumput laut gini? Rumput laut? Panen. Panen rumput laut dulu. Panen rumput laut, mantap. Mantap. Bagaimana teman? Kenapa kamu tidak membantu? Waduh, kau menonton saja teman. Lihat-lihat ini saya kira apa, ternyata ini yang dibilang rumput laut ya. Ini rumput laut, saya kemarin lihat nginjek apa segala macam, ternyata baru paham kalau ternyata ini adalah rumput laut. Dan ini banyak sekali di sini, dibuat agar-agar kosmetik, kosmetik juga. Wah. Dan di sini banyak sekali. Ini sebenarnya kan ada yang dibudidayakan. Ya ada. Kalau yang begini cari budidayakan sebenarnya. Begini dipakai orang di Palopo ini. Oh. Yang diempang-empang itu begini. Iya. Oh. Kalau yang di laut itu yang diikat itu. Ya yang diikat. Ya. Nah sebenarnya ini ya kayak apa namanya, tumbuh sendiri ini, bukan yang di anu.
Kalau di Pulau ini dia budayakan sendiri. Budayakan sendiri? Iya. Oh, kalau di sini begini sendiri sih, tumbuh sendiri. Ini makan ini. Ah. Ini gratis ini. Gratis ini. Gratis. 7.000 satu kilo. 7.000 satu kilo loh, luar biasa. Ini terlihat seperti apa ya? Banyak begini ternyata 7.000 satu kilo. Ya Tuhan. Betapa kaya pare-pare kita. Jadi orang itu istilahnya di seperti kata abang tadi itu di Palopo itu mereka budidayakan seperti ada kolamnya apa segala macam kemudian dirawat. Nah sementara di sini tersebar di Soreang. 7.000 satu kilo. Dan ini jumlahnya banyak loh. Banyak sekali. Ini sepertinya ada yang terjebak teman-teman. Eh ini ubur-ubur gatal kah? Ini enggak. Wah kau itu tidak kompak. Ada yang gatal, ada yang tidak. Tidak aman. Kau lihat dulu lah. Kau sebagai ahli kelautan harus. Ini gatal atau tidak? Tidak. Oh tidak. Jadi menurut bocil ini tidak gatal ini. Jadi kita angkat. Lihat dulu. Mana Ji? Ini? Oh tidak gatal. Oh tidak gatal begini? Tidak gatal. Wow. Warna putih bening. Ayo, apaan kalau begini buat YouTube? Iya. Wow. Itu buat YouTube itu. Ih. Dia seperti cendol. Coba kamu telan teman. Asyik. Buat YouTube? Yoi. Apa channelnya? Wah nanti kita share channelnya guys. Rumput laut yang luar biasa dari Parepare, Sulawesi Selatan, Soreang. Sekarang ini banyak banget di sepanjang pantai. Coba bayangkan kalau pantai kita bersih. Sangat-sangat luar biasa. Parepare sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ternyata ini dia yang kedua. Spiderman. Ini apa ini? Langsung terbang. Wow, terbang ini. Terbang. Kencing ya, kencing itu. Hah? Jangan. Eh, biasa kencing. Gatal. Gatal. Nah, itu dia. Ih. Pret. Makan lagi minum sama Mama Kate. Oh, hah? Mana? Saya kepala desa Soreang. Aduh, gimana? Masuk kamu. Wow.
apa ini ya? Oh, gelombang. Bahaya. Michi sampai dia. Dia bahaya kalau begini ya. Coba saya Michi. Michi sampai. Jangan. Kau kopi apa dulu baru apalah. Ah, ini tadi. Itu tadi. Anu. Begituannya anu apa namanya? Cek gelombang. Oh. Mata aku kada bahaya. Anu, buka sumpahmu. Begitu. Dia tidak bisa mengeluarkannya, teman-teman. Sepertinya dia sungguh lihat ke satu ga. Dia. Jadi sebenarnya yang dicari mereka itu adalah yang seperti ini. Ini laku berapa ini kalau dijual ini? Oh, enggak tahu, tapi enak dimakan ini. Namanya udah baca, Mam. 10.000 satu. Oh, kalau ini dimakan tidak? Tidak, enggak. Lalu kenapa kau rusak rumahnya? Ini juga umpan ikan ini, Nau. Oh, umpan ikan. Oh, umpan ikan. Oh, jadi buat umpan ikan. Ini juga. Oh. Paling gacor ini. Kalau ini dimakan ini? Iya. Thank you.